Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma wa razuqna fahma. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan dibiarkan dalam keadaan kamu yang sebegitu, padahal belum lagi terbukti kepada Allah sebagaimana yang diketahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan yang tidak mengambil teman-teman rapat untuk mencurahkan rahsia kepada mereka selain daripada Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Tamunya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanan yang Allah tawarkan kepada kita bukan sekadar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak ada tindakan selepas daripada itu. Tujuan Allah taala suruh kita berbakti dan beriman kepadanya kerana dia nak sambung di hujung itu, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Hendaklah kamu berjihad dengan diri kamu dan harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Islam menambahkan keimanan. Mereka melakukan pelbagai ibadah. InsyaAllah ibadah fardiyah ini atau ibadah dalam bentuk individu, kita suka dah tengok orang Islam makin baik dan makin baik. Kita kata inilah step yang kita idamkan. Saya di antara orang yang duduk di zaman peralihan. Daripada dulu masyarakat tak boleh terima orang ngaji agama, sampai hari ini semua orang bercita-cita nakkan pengajian agama menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka. Pergilah mana-mana pun orang akan hantar anak untuk belajar sekolah agama. Bahkan institusi kerajaan, pendidikan kerajaan yang dulu terkenal sebagai pemisah antara sistem aliran agama dengan sistem aliran semasa, hari ini dah gabung. Di MARA sendiri sudah ada pusat pengajian MARA yang dipanggil Ulul Albab. Ada agama dalam tu. Sekolah menengah hari ini pun kita tengok, syukur ada kelas agama yang dibuat belajar bahasa Arab, belajar khusus agama, walaupun baru satu kelas. Di setiap peringkat itu ada satu kelas. Dan kita doakan satu hari nanti
sekolah-sekolah kebangsaan ini boleh masuk sepenuhnya silibus agama dan tak perlu lagi orang kena belajar secara berbayar di sekolah-sekolah yang dipanggil sekolah agama rakyat. Alhamdulillah pengambil alihan sudah berlaku di pihak kerajaan. Alhamdulillah hari ini orang sangat dekat dengan agama. Kegiatan pergi umrah ini tak usah kira lah. Ada saja setiap tahun mereka yang ada duit akan sampai menunaikan umrah menuju ke Baitullahil Haram dan berziarah ke Madinatul Munawwarah. Maksud saya kalau lihat Islam secara individu, kita dah syukur. Walaupun masih ada lagi yang tak beriman, tetapi nak dapat ramai macam ni yang sanggup mendengar kuliah dan khutbah, inilah momen dan saat yang baik. Sebab tu kita nak mengajak pergi ke satu lagi yang menjadi tuntutan besar dalam Islam, yang membuktikan kita betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibtum antutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu nak dikira senang berkata kamu beriman sedangkan kamu tak diuji? Ha, perkataan diuji itulah yang sedang menjadi bukti kita bahawa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuntutan terbesar kepada umat Islam adalah movement bergerak, mengambil kembali, menguasai semula. Jadikan agama bukan hanya pakaian peribadi. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, siapa yang lebih baik berbanding dengan celupan Allah? Bukan sekadar dicelup dengan celupan Allah, tetapi mereka buat kerja yang dipanggil infiru qifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Keluarlah kata Allah dalam keadaan kamu rajin atau pemalas, dan berjihadlah kamu di jalan Allah menggunakan harta kamu dan diri kamu. Islam hidup di atas inspirasi, tuan-tuan. Nabi datang kosong, empty, hanya berbekalkan semangat dan wahyu daripada Allah. Macam mana Nabi bentuk sampai menjadi daulah yang sangat hebat? Islam menguasai muka bumi. Rom dan Parsi yang mustahil dikalahkan pun tewas di tangan Islam. Muqawqis bila bertemu dengan wakil Nabi SAW, jumpa saja wakil Rasulullah, dia tengok wakil Nabi, cara cakap dia pun kata, tempat aku berdiri ni pun orang Islam mampu ambil kerana kehebatan dan kekuatan mereka. Apa yang Nabi tawarkan kepada ummah? Nabi tawarkan inspirasi, Nabi tawarkan impian, Nabi bawa satu impian. Impiannya apa? Satu hari Islam akan menguasai muka bumi. Wahai Suraqah, kamu nanti akan boleh pakai dua gelang Raja Parsi. Nabi pernah sebut la taftahanna Konstantiniyah, akan berlaku pembukaan kota Konstantin, sedangkan pembukaan itu tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terjadi 800 tahun selepas itu. Buktinya apa? Nabi jual impian kepada umat ini agar umat ini jangan berhenti bermimpi bahawa satu hari mereka akan mengambil balik muka bumi ini setelah terlepas di tangan orang-orang lain. Sepatutnya khutbah yang kita jumpa, tazkirah yang kita dengar, membangunkan balik setiap jiwa yang hanya berfikir tentang amalan peribadi menuju kepada amalan menguat, menguasai, ambil balik muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saya tak pernah lupa ayat yang Allah janjikan pada kita. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ingat janji Allah itu. Muka bumi ini kata Allah pasti akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Allah janji. Allah tulis wa katabna fiz zaburi min ba'di dzik. Kami telah catat di Loh Mahfuz. Ada catatan di Loh Mahfuz. Nampak?
Allah memberi impian pula kepada hamba-hambanya. Dicatat di Loh Mahfuz, muka bumi ini akan diwariskan kepada mereka-mereka yang soleh. Siapakah mereka yang soleh? Kalian dan kitalah mereka yang soleh tu. Kalau kita hak pergi solat jemaah ni pun tak soleh, siapa lagi? Takkan hak pi apa naik apa the night gay gay ke gay dah. Dah. Leh tuan-tuan. Di luar sana perjuangan LGBT kita pun tak faham. Lembu tengok pun pelik tuan-tuan. Dia tak steam pada perempuan, dia steam sama jantan. Pelik lembu kata ni menatang apa dia kata nak tengok. Sebab tu bila kita faham konsep yang saya sedang cakapkan ini, umat Islam tak boleh surrender tuan-tuan. Tak boleh putus asa. Sebab tu kita melalui tarbiyah ini tiap-tiap setahun sekali. Tuan-tuan cuma tanya balik, kenapa Allah repeat puasa? Dan puasa ini di-repeat sampai kita mati. Daripada kecil kita berlatih berpuasa sampai kita bertemu dengan Allah, kita tak pernah hilang tanggungjawab berpuasa selama mana kita mukallaf. Dan dia termasuk dari segi rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Kenapa Allah fardukan ini dan ulang tiap-tiap tahun? Sedangkan haji Allah bagi seumur hidup sekali. Tapi yang ni tiap-tiap tahun kita hilang, kita ulang. Solat pula harian kita ulang. Nak tunjukkan Allah bagi satu keistimewaan kepada umat ini apa dia? Kerana mereka ditarbiah tiap-tiap tahun. Tuan-tuan, lapar ni benda susah tuan-tuan, jangan main-main. Lapar ni benda yang paling payah tuan-tuan. Sebab tu kalau orang tu lapar, dia akan mula rasa penderitaan. Kita mungkin sebab dah biasa puasa. Cuba tengok anak-anak kita baru bertatih puasa. Jadi tak makan, tak minum, menangis sebab tak makan, tak minum. Dan minta izin pada mak-mak nak buka puasa tak larat. Itulah tarbiyah basic yang Allah buat. Lepas ni kalau kamu susah, kamu menderita kerana nak memperjuangkan Islam, jangan takut, kamu telah merasai kesusahan yang paling susah, iaitu tidak ada makan dan tidak ada minum tuan-tuan. Kita dah get already tuan-tuan, already tarbiyah tuan-tuan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tak ada. Tapi persoalannya, kenapa habis Ramadan dia berhenti? Saya cerita tuan-tuan di mana-mana. Ada satu binatang namanya hamster. Tuan-tuan pernah dengar hamster? Hamster ni adalah binatang yang makan banyak. Kemudian dia nak bakar makanannya, dia akan berjalan. Sebab tu hamster, nenek keturunan dia, bukan hamster sekarang, hamster dulu-dulu. Nenek keturunan dia adalah yang memang lepas makan akan berjalan jauh. Jadi dia buat koloni baru. Bila dia jalan jauh, dia merantau jauh, dia berhenti dia makan, dia buat penempatan di situ. Kemudian dia jalan lagi jauh. So hamster ni berkembang dan menjelajah dunia. Kerana dia lepas makan, dia akan rutinnya berlari dan membakar kalori yang dia makan tadi. Itu asal usul hamster. Ini siapa beritahu? National Geographic beritahu tuan-tuan. Tapi oleh kerana hamster sekarang sudah diubah DNA dia, iaitu hamster tidak lagi berjalan. Dia bela. Hamster ni comel, dia bukan macam tikus tuan-tuan. So orang bela, orang letak dalam sangkang. Jadi bila orang letak dalam sangkang, bila hamster makan, hamster kena buat rutin ni, apa dia? Bakar kalori. So dia kena run on the wheel tuan-tuan. Maka dia pun berlari di atas roda tersebut. Macam mana nenek keturunannya berlari? Cuma dulu mereka mengembang koloni. Hari ini tak, mereka berlari. Tapi mereka move in circle. Kegiatan yang sama, membakar kalori. Bila makan, setelah makan, bakar kalori. Bila selesai bakar kalori, mereka makan lagi. Tapi mereka hanya move in circle. Nenek moyang mereka dulu, move forward. Ada beza. Maka itulah yang terjadi kepada umat Islam hari ini kalau mereka sedar. Umat Islam dulu mereka merantau menyebarkan Islam. Setelah kuat iman, keluarkan zakat, banyakkan perniagaan, ada kewangan, mantapkan diri dengan
dengan tarbiyah dan sanggup menghadapi tarbiyah yang paling kritikal, tidak makan dan tidak minum dalam satu tempoh sebulan dan dalam satu tempoh yang agak panjang keluar itu, mereka get ready untuk mentarbiyah pula orang lain. So Islam berkembang, 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 berkembang. Karena ummah dulu selesai ibadah, mereka berjalan mengembangkan Islam. Selesai ibadah, mereka menggunakan sistem Islam. Selesai ibadah, mereka berjihad di jalan Allah. Tapi umat Islam hari ini kalau tanpa disedari, mereka tetap berjalan beribadah, tapi mereka tidak menggunakan energi itu untuk mengembangkan. Tapi mereka move in circle, tuan-tuan. Jadi kita nak ubah balik. Awak lekeh sangat kerana anak muda kita ni, tuan-tuan. Lekeh sangat ke tuan-tuan yang bekerja ni? Cuma kuliah saja yang jarang sebut benda ni. Kuliah selalu sebut tentang beramallah, berbaktilah, keluar sedekah, tolong orang miskin. Beramallah, berbaktilah, jaga untuk kamu mati nanti. Tunggulah Imam Mahdi akan datang. Seolah-olah topik kita tertutup. Dunia dikuasai oleh orang lain, tuan-tuan. Malu tak sedangkan Allah menulis di Loh Mahfuz, muka bumi ini pasti kena dikuasai oleh orang-orang Islam. Perniagaan patut dimiliki oleh orang-orang Islam. Tanah-tanah patut dimiliki oleh orang-orang Islam. Kekuatan ekonomi patut berada di tangan orang Islam. Patutnya. Ibu-ibu kena pesan pada anak-anak, bangun kamu. Jangan berhenti berjuang. Kuatkan ekonomi orang Islam. Apa yang kamu reti buat, jangan selama-lamanya bekerja dengan orang. Keluar daripada bergantung kepada orang. Buat sendiri. Mak nak tengok kamu berjaya. Oh, kalau mak semua semangat macam tu, tuan-tuan, baru lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni bukan spontan beranak lahir, tuan-tuan. Imam Syafi'i ni dia mak dia cengih, tuan-tuan. Mak dia tak bagi muka langsung. Satu hari dia balik sebab mak dia hantar mengaji kepada dua imam. Imam Abu Yusuf yang bermazhab dengan mazhab apa Hanafi, tuan-tuan. Dia hantar mengaji di Iraq, mengaji pada Imam Abu Yusuf. Bila Imam Syafi'i balik, balik-balik sampai depan rumah mak dia. Dia pun kata, "Mak, mak, ni Syafi'i mak, mak Syafi'i baru balik ni." Mak dia kata, "Siapa? Siapa? Syafi'i? Eh, Syafi'i orang berilmu. Kenapa salam pun tak bagi? Main terpa-terpa lagu ni. Ini bukan Syafi'i. Yang aku kenal, anak aku Syafi'i, ilmunya tinggi. Dia tak akan terpa tanpa minta izin dan bagi salam." Kalau betullah yang di luar tu Syafi'i, pergi sambung mengaji. Kerana belum cukup ilmu. Tak ada jumpa mak dia, kena pergi mengaji pula di Madinah. Dia mengaji pula pada Imam Malik. Mak tegah lagu ni lah lahir insan macam Imam Syafi'i. Ni masa kita. Kita ada cucu, kita ada anak. Mungkin zaman kita tak sampai, tapi zaman kita dengan anak kita, dengan cucu kita, mesti pastikan sampai. Lalu saya pilih tajuk malam ni. Apa orang nak maksud tajuk? Wahai umat, bangunlah. Kerana kita ada tanggungjawab. Jangan take for granted, tuan-tuan. Jangan rasa alhamdulillah ustaz, saya haji dah pergi, umrah dah pergi ustaz, saya dah rasa lapar, syukur dah. Semua ibadah yang Tuhan suruh saya dapat, zakat pun sudah keluar ustaz. Takut tanya satu soalan yang paling basic tak lepas. Apa dia? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Anak-anak macam mana? Masya'nu ibnuka, anak kamu macam mana? Masya'nu ibnuka, urusan anak kamu macam mana? Anak kamu berjihad tu? Buat kekuatan tak? Bangun tak? Adakah mereka hanya banyakkan ibadah tapi tak buat apa-apa, tuan-tuan? Sebab tu saya ni, tuan-tuan, kalau saya nak kuliah ni, tuan-tuan, saya rasa saya dah lah kuliah panjang 20 tahun lebih. Saya ingat saya kuliah, tuan-tuan, daripada Haji Rasul. Muda lagi ya. Lah pun muda lagi. Daripada saya berusia 20 tahun, saya berkuliah. Daripada tak kahwin, saya berkuliah. Saya tak ingat lagi. Daripada saya kahwin, satu, terus kuliah. Sampai saya kahwin, dua, terus kuliah. Sampai anak saya ada 15 orang, saya terus kuliah lagi, tuan-tuan. Tapi satu benda saya tertanya, sepanjang 20 tahun aku kuliah, apa jadi pada umat?
Adakah aku menidurkan umat hingga umat datang dengar tazkirah aku, rasa best, kemudian do nothing, tak buat apa-apa, hanya menunggu kedatangan Imam Mahdi? Kalau macam tu, perjalanan tentu salah. Tak boleh. Tak boleh. Itulah saya tak mau main tazkirah di Rasul Rumai tu, malah. Dia sudah kata, ustaz ni lagi kupali dengan mic lagi. Apa yang saya nak? Tak apa Islam nak. Saya jumpa baru ni ada satu kelompok namanya Otai Group. Otai Group ni dia cari saya lama dah, bos dia tu. Dia buat burger, burger Otai kalau tu tak pasal. Dia tengok saya khutbah, saya khutbah macam ni lah. Dia kata, ustaz ni berani, ustaz ni berani. Tapi dia kata, ustaz ni mana berani-berani, dia boleh tak ubah apa-apa. Betul, saya akui benda tu. Saya tak boleh ubah apa-apa, saya hanya boleh tulis semangat orang. Dan hujung balik nanti, contoh saya lah kata saya. Contoh pun tak tahu apa-apa, saya pun tak tahu apa-apa. Tapi saya gerakkan lah supaya kot-kot celah-celah tu ada orang yang buat satu. Jumpa saya. Betul kawan tu main jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya cari ustaz 10 tahun dah. Masa cari tu saya tak kaya lagi. Lah saya dah kaya, ustaz. Mau dengar kemas lagi. Ustaz, mari join kita. Kita nak sentak anak-anak muda kita ni supaya ada tiga benda. Penjihad, dakwah dan apa nama, penjihad, pendakwah dan apa tu lagi? Pedagang, pedagang, penjihad dan pendakwah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga benda yang Nabi buat kan? Pedagang, berdakwah dan berjihad. Saya pun pergi. Alhamdulillah dia dapat kumpulkan anak muda untuk berniaga burger. Nampak macam zalim budak tu berniaga burger kemudian keuntungan bagi dekat dia. Dah, salah. Budak tu berniaga burger, keuntungan ambil dekat dia. Dan dia pakai keluar zakat melalui keuntungan. Dia tak ambil sesen pun daripada duit keuntungan. Yang dia ambil apa dia? Beli modal daripada aku. Beli daging, harga daging 200, 200 tu dia bayar. Hampa meniaga untung apa? Hampa ambil. Tak ada masalah. Maka dia ajar sistem ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Dia tunjuk ke saya budak-budak yang berjaya. Baru 4 tahun meniaga burger, tuan-tuan dah boleh pakai wildfire. 4 tahun meniaga tuan-tuan dah boleh beli rumah. Kemudian mereka set up lagi. Ada lagi anak-anak muda yang duduk buah mereka. Mereka sangat mencari budak-budak muda yang tak rasa nak masuk sekolah. Mai, kita akan ajar mereka ilmu bisnes. Kita akan ajar mereka macam mana cara nak kendalikan gerai burger. Orang tanya kenapa burger? Sebab burger benda paling simple, mudah. Dan dia nak simpan tak payah. So kalau nak berniaga, ambil benda paling mudah, insyaAllah dia boleh buka 2 gerai, 3 gerai, 4 gerai. Target kita ustaz, kita nak ada 10,000 gerai. Yang 10,000 gerai nanti bila ada kejayaan, mereka akan keluar zakat. Zakat tu di mana? Zakat tu akan menaja para asatizah. Hari ni punca masalah umat, asatizah tak ada duit, tuan-tuan. Ustaz kita miskin, papa kedana, nampak yang handsome, tuan-tuan. Dia kadang bila ustaz tak ada duit, agak-agak dia fikir apa? Dia fikir Islam. Tuan-tuan, bila ustaz tak ada, dia fikir apa? Dia fikir duit. Dia akan fikir kuliah mana nak pergi. Tuan-tuan masuk ke kuliah tempat tuan, saya baru ada 5 kuliah, tak cukup ni. Boleh masuk 10 kuliah. Dia akan cari apa? Tuan-tuan mari jemaah umrah dengan saya akan buat tuan-tuan pergi umrah. Adakah dia bawa kita pergi umrah kerana dia nak cari pahala? Adakah begitu? Atau kerana income dia tidak cukup? Yang mana satu tuan-tuan? Ini bukan kita nak aibkan para asatizah, tapi itulah realiti. Dia pergi jumpa guru-guru pondok tu di Patani. Bila jumpa guru-guru pondok di Patani tuan-tuan, apa jadi? Tuan-tuan, di pondok-pondok Patani ni mereka gaji mereka 500. Mereka minta ihsan pada siapa? Daripada kerajaan Thailand. Kerajaan Thailand bagi beasiswa kepada sekolah. Mereka tak boleh buat apa-apa, hanya terima peruntukan daripada kerajaan Siam. Tu saja mereka boleh buat. Baba ni mengajar kita. Baba ni kira tuan guru lah sana. Dia ada baba air panjang, baba air apa nama, tasik, macam-macam, banyak pondok tu saya kira lah. Tapi mereka semua dalam kemiskinan, menunggu peruntukan daripada kerajaan. Ada anak murid mereka yang hafiz Quran, yang hafizah. Apa jadi? Kahwin dengan tentera Siam,
kahwin dengan tentera Siam, bukan tentera Siam tu convert masuk Islam. Tentera tu tetap Buddha, dia ni Islam. Kahwin laki agama Buddha, dia agama Islam. Dia siapa? Budak sekolah pondok. Bila kahwin, laki tiba-tiba satu hari nak makan babi. Suami kata, masak kepada aku daging khinzir. Aku nak makan sekarang. Bini kata apa? Tak boleh abang. Haram. Yang kahwin dengan aku tak haram. Nak kata apa? Kalau ini sampai tahap ini, kedudukan umat Islam, agak-agak apa guna beribadah banyak tuan-tuan? Agak-agak apa guna tahajud kita? Yang kita paling bimbang, kita kuat Islam, tapi Islam sedang runtuh satu persatu tuan-tuan. Itulah kita mau bertanya, apa aku nak harus buat? Ya, kita tak boleh buat sekarang. Kita tak boleh react. Kalau react tak jadi tuan-tuan, kita kena proact. Kalau react, kita akan marah, kita akan demonstrasi. Tapi kalau kita proact, apa dia? Kita bina balik pelan-pelan. Tazkirah yang betul, ucapan yang betul, bina balik. Alhamdulillah, di otai kita dah ada 400 gerai. Yang 400 gerai ini beroperasi. Tugas mereka adalah setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap bulan lepas untung daripada keuntungan mereka, mereka keluarkan zakat 2.5%. Pergi mana zakat tu? Sebahagian kecilnya pergi ke Palestin. Memang daripada belian sampai ke Palestin, diberikan bantuan ke Palestin. Sebab kalau tak tolong Palestin dengan kewangan, tak tolong apa lagi tuan-tuan. Kawan-kawan dia buat satu, dia tunjuk ke saya. Saya cakap ini kok-kok tuan-tuan ada buat suatu. Saya pun ada buat start, bagi tahu. Semoga saya boleh war-warkan cerita tuan-tuan pergi tempat lain. Semoga umat Islam bangun tuan-tuan. Semoga umat Islam bukan lemah. Mereka ada kekuatan. Cuma sebab mereka dibiarkan begini, maka mereka akan terus lemah. Jom kita bangun balik tuan-tuan. Buat sesuatu sampai Islam pun berani kuat. Jangan biarkan anak cucu kita lemah. Karena kalau kita biarkan mereka lemah, mereka memang ada agama, tapi mereka hilang jihad. Bangunkan kembali semangat jihad. Anak-anakku, anak-anakku, cucu-cucuku, bangunlah. Karena jihad masih belum selesai. Kali itulah yang terjadi itu, insyaAllah kita akan kuat kembali. Cukuplah 30 minit atau panjang tentu nak semayang, kita pun nak semayang tuan-tuan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada kekuatan dan ada kebaikan, insyaAllah. Dan kami pun tengah buat satu, saya sendiri telah buat Ustaz Pro. Sebab kita nak kumpulkan para asatizah duduk dalam satu app. Tuan-tuan boleh download app Ustaz Pro ini dalam apa nama App Store dengan Play Store. Saya dah war-warkan pada tuan lepas, tapi tahun dah siap. Memang ambil masa panjang tuan-tuan. Dan alhamdulillah app telah siap tapi tak stabil. Saya cuma minta tuan-tuan download untuk jadi pioneer awal. Bagaimana kalau ada problem, tuan-tuan komen sikitlah. Sebab kita bawa ni ada problem banyak. App ni memang problem banyak sebab orang tak buat. Cuma kenapa kami buat? Sebab hari ni orang nak ajar agama, orang ajar dalam apa? TikTok kita tak tuan-tuan. TikTok bukan tempat agama tuan-tuan. TikTok tempat budak perempuan menari kita tak. Korang-korang budak janda, janda. Janda anak tiga menari tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak TikTok? Saya tengok. Ay, macam familiar yang muka. Tuan-tuan. Ada Instagram tuan-tuan. Instagram dah tak famous dah sekarang. Ada Facebook. Facebook famous. Pasal Facebook sekarang adalah untuk orang yang berumur 45 tahun ke atas. Betul tak tuan-tuan? Kita tengok Facebook lah. Tengok Rafizi dalam tu. Betul tak tuan-tuan? Tengok siapa lagi? Anwar Ibrahim tak, berapa Datuk Seri kan? Dalam tu lah kita tengok semua. Tempat tu semua tempat yang berkumpul baik dan tidak baik. Saya cuba buat satu laman, tuan-tuan nak ustaz, tuan-tuan mereka Ustaz Pro. Nanti kalau tuan-tuan ada masalah, tanya pada ustaz dalam Ustaz Pro. Ustaz Pro ni pula kita betul-betul cari yang Ustaz Pro semua. Yang ada pengajian, yang diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam, kita masukkan dalam tu. Tiba-tiba tuan-tuan kata, eh hari ni nak buat kenuri, nak jumpa ustaz mana, tata. Bukan Ustaz Pro, kita ada sistem booking. Tapi belum lagi, ini baru impian. Saya share impian. Yang ada hari ni hanyalah Ustaz Pro, video, nota dan infografik. Itu dulu yang ada. Tapi itu pun tuan-tuan tahu costing saya setahun berapa. Nak jaga pekerja-pekerja yang 4 orang ni, costing saya RM150,000. Saya duk carilah kok-kok ada jutawan ke yang tersesat mana-mana. Ustaz ni ambil RM150,000. Saya cek-cek ke ustaz, ustaz buat ustaz pun sampai jadi. InsyaAllah saya sambut seruan jihad tu, Ustaz Pro akan jadi dan saya akan bagi kepada orang ramai. Tapi nak dapat dana lah tuan-tuan, kedek-kedek teh, hege-hege tuan-tuan. Tapi jalan juga, buat macam mana? Saya pun miskin. Kalau saya kaya, tak senang.